Nalika di fase adaptasi kebiasaan baru atau nuka telah new normal, tim gugus tugas Kota Bandung nitenan kasayagaan dilarap genana protokol kesehatan dina sektor hiburan malam. Dumasar kana panitenan salah saji tempat karaoke di Jalan Braga Kota Bandung, pikeun yang harepan AKB masih rea catatan pikeun pangusaha hiburan malam. Pikeun mairan pengusaha hiburan malam anu merdi tempat usaha Nadi Bukadei, tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandung mariksa kesiapan dilarap kenana protokol kesehatan. Nu dipariksa teh tim mimiti tempat parkir, lift, turta mariksa nalika pengunjung asup. Lian tikitu kudu disiplin, jaga jarak jeung make masker, jadi hal anu penting demi ngajaga sumebarna COVID-19. Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna nembrakeun sakumna kapasitas maksimum 50%, borohang leutik, borohang VIP. Dumasar kana eta panitenan, pihakna tacan manggihan padika pikeun ngalarapkeun protokol kesehatan anu hade di tempat hiburan malam. Secara umum standar protep geus disaegakeun tapi tacan lengkap. Kukituna dirina merdi ngalengkepan sarana protokol kesehatan kawas tombol lip anu masih keneh dirampa, turta sensor suhu awak masih manual. COVID ini sudah mulai, sudah cukup lama kan ya, 4 bulan ini. Jadi standar protokol kesehatannya mereka sudah menyiapkan. Cuma memang belum lengkap, seperti tadi di tempat parkir ya. Dan kita sekarang berbicara di level kewaspadaan biru. Artinya kalau seandainya nih ya, atau nanti yang punya kebijakan itu pimpinan, Pak Wali Kota sebagai ketua gugus tugas, kalau kami kan ketua harian ya, seandainya ini diiakan misalnya, argumen atau penjelasan kami diterima, ini adalah 50%. Jadi lahan parkir harus 50%, lift itu 50%, room, katakanlah di sini kan faktanya room, tempat hiburan itu. Mau itu apa istilahnya live music room, apakah itu tadi apa yang klub malam atau night club, ya itu pun harus 50%, termasuk room-room di tempat karaoke itu sendiri harus 50%. Lian tieta pihakna merdi pikeun ngajaga sangkan tetepi ka jadi klaster anyar, sakumna pengunjung anu asup kudu ngalakonan rapid test heula samemehna atawa geus boga surat katerangan geus di tes rapid. Kitu deui jeung karyawan tempat hiburan malam. Yohana Kurniawan, Bandung TV.